Halo guys, balik lagi di channel Mini Taikes. Ya guys, kali ini saya akan mereview guys ya. Preview Mini GT Kaido Host kayaknya. Dari itu Datsun Bree guys ya. Datsun Bree dari Kaido Host Mini GT seri yang 005 guys ya. Ini yang V1 ya, yang pertama V1. Kita review dari kemasannya guys ya. Ini masih tercycle guys ya, masih tercycle, belum terbuka guys ya. Di sini desain oleh Junime guys ya, Junime yang dari desainer Hot Wheels juga guys ya. Bodinya dan sasisnya juga dari besi guys ya, dan ban karet, dan juga bisa dibuka guys ya. Kapnya ini depan bisa dibuka dan gambarnya keren guys ya. Yang ini kita nanti juga akan review detailnya guys. Dan di sini ada tulisannya Bree guys ya. Brook Racing Enterprise guys. Dan di bawahnya sini guys, ini ada hologram guys ya, hologram dari TSM model guys ya, dari headnya ini Mini GT. Dan di sini juga ada lambang dari Nissan guys ya, lisensi dari merek Nissan. Dan di bawahnya juga ada lisensi dari Bree atau Brook Racing Enterprise guys ya. Kita langsung buka ya guys ya. Seberapa detail dari diecast Mini GT ini guys ya, Kaido Host. Ini guys ya, detailnya dari Kaido Host yang Datsun Bree yang pertama guys ya. Kita lihat detailnya guys, sangat keren guys ya, detailnya sangat keren. Dan kita lihat dari sini guys ya, dari sini detailnya juga ada kacanya bertuliskan Kaido Host guys ya, Kaido Host. Dan di sampingnya tampunya keren guys ya, ada tulisan Bree Datsun, ada nomor 46, dan di sini garis Bree Datsun. Dan juga ada seperti kayak knalpot guys ya, tapi ini kayak seperti lampu guys ya. Ini dengan kakinya guys ya, ini peleknya berwarna silver guys ya, silver dengan ban karet guys. Di belakangnya ini ada semacam spoiler guys ya, spoiler tambahan yang ada tulisannya Bree. Kita lihat di samping sebelah sini, di sini juga tulisan Bree Datsun guys ya, Kaido Host. Dan di review di depannya guys ya, di sini grillnya, di sini ada dekat lampunya guys ya, dekat lampunya ini ada tulisan Bree guys ya. Kelihatan ya, saya zoom guys ya, ada tulisan Bree guys. Dan juga di bumpernya juga ada tulisan Bree. Kalau di dalamnya guys ya, di dalamnya ini silver guys ya, hitam guys ya, interiornya hitam guys, ini guys interiornya hitam guys ya, dalamnya hitam. Kalau yang V2 ini guys ya, V2 itu kalau nggak salah dalamnya putih guys ya, putih. Dan roll barnya kalau di yang seri ini roll barnya warna hitam guys, warna hitam. Kalau yang V2 ini warna merah kalau nggak salah guys ya, warna merah. Ya ini cukup detail guys ya, di dalamnya cukup detail. Dan di bagian atasnya juga ada tulisannya Bree Datsun dan nomor 46 guys ya. Kita coba buka guys ya, cupnya kita coba buka guys ya, ternyata bisa dibuka guys ya. Ya di dalamnya sini warnanya silver guys ya, silver kombinasi hitam, dan ada tulisan Bree guys ya, ada tulisan detailnya Bree guys. Ya ini kelihatan guys ya, tulisannya Bree.
ya menurut saya keren guys ya. Dagas ini sangat keren. Desain langsung dari Jun Inma ya guys ya. Oleh Jun Inma langsung didesain. Dan kita lihat di bawahnya guys, sasisnya juga besi guys ya. Besi ada tulisan Kaido Horse guys ya. Dan warna dari sasisnya warna rainbow guys ya. Warna pelangi rainbow, ada tulisannya Kaido Horse dan 1971 Datsun 510 under license dan made in China guys. Dan ini rivetnya ini, aduh guys ya, bukan rivet ya, ini baut guys, berarti bisa di custom guys. Ini bisa di custom bagi yang suka custom guys ya. Ya guys, penjelasan detail dari Dekes Datsun Prey guys ya. Datsun Prey Raido Horse yang V1 guys ya, yang 005. Dan jangan lupa supportnya guys ya di channel Minik Dekes dengan cara like, comment, dan subscribe guys. Terima kasih guys.